Detiker, siapa nih di sini yang suka banget ngecas HP atau gadget di kafe? Nah, mulai sekarang lebih berhati-hati saat ngecas gadget di tempat umum ya, karena ternyata hal tersebut berbahaya banget buat keamanan data kita. Bahkan bisa sampai kuras rekening loh. Wah, kok bisa ya? Makanya, yuk tonton videonya sampai habis. Mengecas HP di tempat umum ternyata bisa membuat kita menjadi korban hacker yang biasa disebut juicejacking. Juicejacking sendiri merupakan bentuk peretasan dengan sengaja untuk mendapatkan informasi data-data penting. Juicejacking bisa dilakukan lewat sambungan kabel pengisian daya. Dengan cara tersebut, hacker dapat mengakses informasi penting seperti email dan data layanan keuangan. Bahkan, mereka juga berpotensi memasukkan aplikasi berbahaya seperti ransomware yang dapat menguras rekening. Untungnya, Google telah menyiapkan fitur anti-juicejacking pada Android 15 yang dapat menjadi solusi akan kasus peretasan tersebut. Namun saat ini, fitur tersebut masih dalam tahap pengembangan. Di Android 15 juga terdapat fitur lockdown yang dirancang untuk menyembunyikan semua notifikasi pada ponsel. Pengguna pun harus memasukkan PIN, password, atau passcode untuk mengaktifkan kembali fungsi ponsel. Fitur ini juga akan memblokir akses data apapun melalui sambungan USB untuk mencegah kebocoran data saat pengisian daya. Meski begitu, detikers harus tetap waspada dan hindari pengisian baterai di tempat-tempat umum untuk keamanan data pribadi kamu ya.